Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mimin Awil. Sorry ya kalau Mimin jarang upload video Indo ya, karena memang dasarnya rilisnya seminggu sekali, terus juga jarang rilis, bahkan kadang sebulan sekali dia baru rilis. Di video sebelumnya, Miss Nendauter di saat juniornya babak belur dihajar murid-murid sekte Tianwu, Yushin tak kalah babak belurnya dihajar oleh Junjiu. Hal ini membuat Junjiu heran kenapa Yushin sangat berkulit tebal dan membual kalau dia ingin memberi Junjiu pelajaran. Padahal Yushin hanyalah seorang sampah. Bahkan dibandingkan dengan An Huang, penjaga gerbang sekte Tianwu, Yushin tidak ada apa-apanya. Mendengar Junjiu berbicara seperti itu, Yushin masih saja tidak sadar akan posisinya dan memaki Junjiu. Sebab Junjiu telah berani membandingkan Yushin dengan anjing penjaga gerbang. Tanpa babi bu, Junjiu langsung memukul dan menggambar wajah Yushin lagi, guys. Dan bila Yushin memaki atau menghina Junjiu lagi, Junjiu tidak akan segan untuk memotong lidah Yushin. Junjiu pun lantas meminta Yushin untuk menyerahkan batu giok roh miliknya. Dengan begitu, Junjiu akan melepaskannya. Jika tidak, Junjiu tidak akan keberatan untuk mengerim Yushin agar bisa bertemu dengan Raja Neraka lebih cepat. Aura membunuh yang dikeluarkan oleh Junjiu membuat Yushin sangat ketakutan. Di dalam hatinya, Yushin berasumsi kalau Junjiu akan sungguh-sungguh membunuhnya bila ia tidak menyerahkan batu giok roh miliknya, guys.
Staying up when I go out. You gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away. Do I?